Pemirsa, sebagian muslim Amerika Serikat memulai berpuasa pada tanggal 2 April, sementara sebagian lainnya masih menunggu penglihatan hilal. Dan berikut laporan dari tim VOA. Tahun ini hari pertama Ramadan bagi sebagian muslim Amerika Serikat adalah 2 April, terutama bagi jemaah masjid-masjid yang mengikuti pedoman fikih Council of North America atau Dewan Fikih Amerika Utara seperti Masjid Diaspora Bosnia di Portland, Oregon, maupun Masjid Komunitas Muslim Indonesia di Silver Spring, Maryland. Yang mana Vicar Council North of America itu dia melakukan hisap, ya, penghitungan secara matematis algoritmnya itu untuk menentukan uh, perentuan uh, jatuhnya bulan uh, Ramadan. Sedangkan yang mengikuti rukyah, Baru bisa mengetahui Jum malam waktu Amerika Serikat. But it's something we go through every year. But we decided to do a North American sighting rather than a local sighting. In our association of Muslims who come under the leadership of Imam W.D. Muhammad, that's why we decided to do it. And sometimes it conflicts with uh, Muslims and other communities here because some go back home. And I say, well, that's good, you can go back home. I mean, if I use your methodology, where do I go? I am home. Perbedaan ini disebabkan komunitas muslim Amerika Serikat tidak memiliki lembaga nasional resmi pemerintah seperti di Indonesia yang berwenang menentukan hari pertama Ramadan. Tapi seperti Indonesia, Amerika Serikat adalah negara luas dengan banyak zona waktu. Bahkan selain empat zona waktu di bagian kontinental, ada juga zona waktu Hawaii, Alaska, dan zona waktu wilayah dependensi Amerika Serikat seperti Samoa. Jemaah cenderung mengikuti penghitungan secara lokal, sementara minoritas muslim yang banyak diantaranya imigran dari berbagai negara umumnya menghormati adanya perbedaan awal puasa. Apapun metode penetapannya bagi komunitas muslim Amerika Serikat, yang penting adalah kesempatan beribadah semaksimal mungkin. Ramadan of course is the time to remind ourselves of our obligations to people, to our neighbors, to um our fellow community members and of course to God. Ini adalah Ramadan ketiga selama pandemi. Tapi yang pertama tanpa protokol kesehatan seketat tahun-tahun sebelumnya. Nah, uh, Insyaallah uh, tahun ini kita merencanakan mengadakan buka puasa seperti sebelum pandemi. Jarak di masjid juga kita sudah kita sudah hapuskan. Namun kita masih tetap mengharapkan uh, jamaah itu memakai masker, membawa sajadah sendiri. Untuk waktu Amerika bagian timur yang mencakup Washington D.C. dan sekitarnya. Subuh memasuki Ramadan jatuh pada sekitar 5.40 pagi dan maghrib jatuh pada sekitar setengah 8 malam. Dari Alexandria, Virginia, Yuni Salim dan tim VOA.